Jadi komedian top rumahnya mewah gaya industrial, 9 potret halaman belakang Tora Sudiro ada mini zoo. Publik mulai mengenal sosok Tora Sudiro ketika program komedi Extravaganza di salah satu televisi nasional menuai kesuksesan. Sejak popularitas itu, suami dari Mieke Amalia ini makin berkibar dengan menerima tawaran bermain film dan sinetron. Lewat dunia hiburan inilah Tora dan Mieke bisa mewujudkan impiannya memiliki hunian yang mewah dibandingkan kebanyakan orang. Tora beserta keluarganya tinggal di hunian bergaya industrial dengan split level pada setiap ruangannya. Meski sempat bikin terkejut karena fasad rumahnya yang justru mirip gudang, ternyata detail rumahnya luas dan nyaman. Fasilitas yang ada di rumah Tora pun gak kalah mencuri perhatian. Di halaman belakang rumah, ternyata Tora memiliki mini zoo dengan beragam bintang lo. Penasaran seperti apa? Berikut potretnya dirangkum brilio.net dari berbagai sumber. Salah satu spot kesukaan Tora Sudiro untuk bersantai adalah area yang berada di belakang rumah. Ada kolam ikan dengan air mancur kecil yang gemericik airnya membuat suasana menjadi tenang. Area tersebut juga dilengkapi dengan beberapa tanaman sehingga membuat suasana terasa sejuk. Satu hal yang menarik dari rumah Tora Sudiro dan Mieke Amalia adalah adanya mini zoo di halaman belakang rumah mereka. Kecintaan Tora Sudiro dan sang istri terhadap binatang membuat keduanya memutuskan untuk membuat beberapa kandang untuk binatang peliharaan lainnya. Peraih Piala Citra FFI 2004 lewat film Arisan. Ini memelihara beberapa binatang seperti kura-kura, iguana, dan burung. Selain mini zoo, di taman rumah Tora dan Mieke terdapat teras yang menjadi salah satu spot favorit. Bagian rumah ini merupakan salah satu spot favorit Tora, Mieke dan anak-anaknya untuk menghabiskan waktu bersama. Terdapat beberapa kursi dan meja yang cukup estetik dengan hiasan dinding dari besi.